Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Swiss hingga kini masih dalam pencarian. Eril hilang saat berenang di Sungai Ahr sejak Kamis kemarin. Anak sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, hilang di Swiss. Emeril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Ahr Swiss Kamis kemarin. Emeril biasanya disapa Eril ke Swiss bersama rombongan keluarga dan juga ditemani oleh sang ibunda Atalia Kamil guna mencari sekolah melanjutkan gelar S2-nya. Menurut juru bicara keluarga, hilangnya Eril berawal saat dirinya berenang di Sungai Ahr bersama adik dan kawannya. Namun saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Eril sempat mendapat bantuan dari kawannya, namun arus sungai yang deras membuat Eril terseret. Mendapat kabar hilangnya Eril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berada di Inggris langsung menyusul ke Swiss. Kebetulan Eril dan keluarga ini melakukan lawatan ke Swiss dalam rangka untuk mencari sekolah S2 dan beasiswa bagi Eril yang sebentar lagi akan selesai S1 dan juga adiknya yang akan masuk ke perguruan tinggi begitu. Dalam kegiatan mencari sekolah dan beasiswa ini, lillahi wa inna ilaihi raji'un, terjadi musibah, beliau hanyut dalam ketika berenang di sungai. Ini kami terima beritanya kemarin kurang lebih pukul jam 5 sore. Hingga saat ini, tim SAR setempat dan polisi masih mencari keberadaan Eril. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.